Sampurasun, Kumaha Daramang Baraya Sunda, film pendek Kabayan episode 11, menceritakan pertarungan Kabayan dengan pendekar Curug Walanda, memperebutkan pedang Julpika. Saksikan filmnya. Pemeran utama, si Kabayan, Kang Firman Hidayat, Curug Pendekar Walanda, Curug Abah, kameramen Gugum Gumelar, asisten Nabila, lokasi syuting, Curug Walanda, Kecamatan Cibinong, Cianjur Selatan. Wilujeng nonton, tompoho subscribe, YouTube Kang Firman Hidayat. YouTube-nya Kang Firman Hidayat, dan nyalain juga loncengnya biar Kang Firman semangat terus bikin konten barunya. Dan jangan lupa follow Instagram saya putriar114. Oke, ditunggu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya. Iya, jangan lupa subscribe Kang Firman Hidayat. Semangat. YouTube-nya banyak yang suka. Amin. Jadi manfaat buat banyak diri. Amin. Sukses. Subscribe Kang Firman Hidayat. Mantap. Sukses juga buat AHA ya. Oke, Kang Kabayan ayeuna nuju aya di pasyawahan, sawah di mana ya teh neng? Kampung naon? Ciparaja desa naon neng? Batulawang. Batulawang kecamatan mana? Cibinong.
Kecamatan Cibinong. Dah syarang neng iteng, ayo na orang kenalan neng iteng sahaya namina syarang syah. Syahira. Syahira, sekolahna di paling mana? Di itu Cilengan. SMP, SMP seberapa? SMP 11. SMP 11 Cibinong. Oh, SMP 11 Cibinong. Jangan buat teman-teman yang di SMP 11 Cibinong, nanti jangan lupa Instagramnya ada. Ada. Nah, IG-nya apa? Sri Mulyani 28. Sri Mulyani 28. 28. TikTok-nya? Tegaduh. Facebook? Tegaduh. Nah, Facebook-nya apa? Mulyani. Mulyani. Nah, terus sekarang kelas berapa? 8. Oh, kelas 8, guys. Nah, di mana kampung apa tadi namanya? Ciparaja. Ciparaja ini ada dua destinasi wisata. Ada wisata apa aja sih? Nah, ada wisata Curug Luhur sama Curug Walanda. Oke, ada buat teman-teman atau suruh ke sini. Ayo teman-teman kunjungi Curug Luhur dan Curug Walanda. Ayo teman-teman kunjungi Curug Luhur dan Curug Walanda. Nanti bisa diantar sama diantar boleh kan? Nah, nanti sama Abah Curug dan nanti sama Neng Iteng, Neng siapa tadi? Sahira. Sahira. Nah, nanti di kampung ini nanti ketemu sama Sahira di nanti bisa diantar ke Curug Walanda atau Curug Luhur. Oke, Pesona Indonesia, Kecamatan Cibinong, Desa Batu Lawang. Batu Lawang. Jangan lupa subscribe channel YouTube. Channel YouTube-nya Kang Firman Hidayat. Mantap. Mantap. Biar makin semangat terus. Oke. Okay. Terima kasih. Ya kan. Nah, kena cahinya. Oke. Okay. Belutan tuh sih bah sawah di dia. Belut. Kalau ini sawah di dia. Oh, ini lah letiknya kotak anak. Kotak anak lah letik. Jadi enak kan benar deh. Nggak pakai sepatu. Nah, kita udah Ini curug juga ya sebenarnya mah batu. Awas dia leuer bil. Oh ngenahnya gue gulusuran tinggali. Sasarodotan. Cadas iya mah. Sasarodotan tadi tuh. Nungguan siapa? Bangsal. Bangsal. Mau ambil mau ripu juga nini kamera di depan itu ngaken pagi-pagi kayak ngojai. Aduh harus kuat kaki. Jadi kuat ninjak. Tahu ge. Aduh, berapa kilo deui si Abah mah? Sekilo cenah. Ah, jauh ge. Ah. Ya gunung naon, Bah? Gunung naon? Ah, gunung itu Oh,
sama Surawang ka. Bu, atas buha ada di dia. Ayo gut gunung lah. Iya ngalai batu lawak. Itu batu lawak. Dan lembur lembur atau apa tadi? Lembur mah. Oh, sama tadi di dia lembur ta. Jalan atau wa? Lain. Mana? Jalan jalan setapak kali jalan gede mah tadi itu. Oh, jalan. Mobil mah. Mobil motor. Nah, lagu nanti kacapi suling. Mapai jalan setapak ngajug-jug ke Curug Walana. Tah eta teu karasa capekna heuh. Cape pogoha heho. Curug Walana mah berarti nyai-nyai ieu naon teh? Caya-caya engke ah diala ah. Yang lalap resep jadi tuh loh, Pak. Engke balikna nya. Balik nangke orang ala orang yang ngaliwat engke peuting yang buka puasa. Udah ini udah sampai sini udah kelihatan ya sini. Oh iya benar weh. Wih mantap. Berarti matahari belum naik ya kalau sekarang nih. Oh guys. Anak pantai dibawa jadi anak gunung nama Anggun. Anggun guys. Anak pantai jadi dibawa ke gunung sekarang. Anak gunung, anak sawah, yo. Cina bebelasakan di Galengan. Biasanya di pantai. Bah, dadah dulu kita. Tutut. Halus. Jeuhna murak liwat tanya balik katanya jalan hanap dia maju terus ang aduh panen acua awan oh men lebih ah anaknya udah sakit masuk airnya udah santet si abah udah makan senal oh lagi matahari etana bagusnya. Awas ya atas. Benar dia gebrus naik tadinya. Kok bro fokus ngari galengan. Thank you.
Hah? Hok bah. Nih bah. Oke, kita akan di belakang kita Curug Walanda. Nah, nanti kita angkat sejarah juga bagaimana disebut Curug Walanda. Nanti bersama Abah Curug kita akan angkat sejarahnya Curug Walanda. Yuk, urang gaskeun ke sana. Nyampe mana? Nyampe sana, Bah. Bisa nyampe ke bawahnya kita. Bisa. Bisa. Dalam ya? Oh, jangan di situ. Ini dalam ya? 10 meter ya jerona. Hah? 10 meter ya jerona. 10 meter ya. Iya, Bang. Berarti sampai sini ya. Oke. Okay. Jadi ini sini. Ini dalam juga, Bang. Yang ini dalam juga enggak? Enggak. Enggak. Ini apa? Oh, kalau ini dalam 10 meter udah dicoba. Oh, udah coba. Iya. Jadi teman-teman nggak boleh. Jadi ini batas kita sampai sini. Nah, ini dalamnya 10 meter. Jadi nggak boleh. Yang ini dalam banget. Air itu bambu selunjur. Oh, berarti sama kayak di Curug Cikondang. Iya. Yang meninggal itu masuk ke. Oh iya. Yang di Curug Cikondang. Jadi masuk ke. Jadi mesti ya, makanya harus di apa di. Ini dilarang, maksudnya dalam. Berarti sampai sini aja. Iya, sampai sini aja. Awas kerjasamanya. Gak bisa. Gak bisa. Nah, ini juga dalam. Ini, ya. Ini juga kayaknya muter dalam ya. Iya, dalam. Oh. Ayo kita ke sebelah sana lagi. Kayaknya di batu ini kita nggak apa. Wah, tinggi banget. Karena ya, kita cari aman yuk, Mil. Sejarah Curug Walanda. Oke, nih kita akan dengerin singkat sejarah Curug Walanda. Nah, kenapa disebut Curug Walanda, Pak? Ya, kan zaman dulu zaman Belanda. Belanda rek nyerang ABRI Indonesia. Dipancing ku ABRI Indonesia di atas. Di atas 3 ABRI. Kebanyakan di sini. ABRI semuanya yang di hutan-hutan. Waktu Belanda ke sini enggak ada jalan, bersenjata sini. Ditembak di situ gitu, ditempur ke Belanda, korban dari pinggir-pinggiran. Ya, pinggir-pinggir ya abis semuanya. Itu banyak Belanda. Korban banyak di sini, hancur satu batalion. Iya, hancur semuanya di sini. Dinamaan Curug Walanda. Katanya zaman dulu sejarah Curug Walanda. Jadi ini sebuah jebakan dari para tentara rakyat Indonesia pada zaman Belanda. Waktu itu dipancing mungkin pakai bendera atau pakai apa mungkin. Ya, dipancing di atas. Gitu ya. Api. Kelihatan dari sana berarti. Ya, no. Api itu orang Belanda, ini semuanya. Kan di sini Belanda, di hutan-hutan. Kiri kanan, ditempur. Nah, jadi tentara Indonesia itu udah siap-siap di tiap pinggir. Ada lubang-lubangnya juga nggak atau di pinggir? Oh, sama di sana. Ya. Jadi tim penembak gitu berarti ya. Belanda ke sini berarti. Ya, antara itu enggak tahu kayak ada api Indonesia ya. Di sini enggak tahu. Enggak kelihatan. Iya, kita juga enggak. Oke, ini pas nanti bentar lagi matahari dari sebelah mana nih? Oh, di sini. Oke, ini sangat indah banget jadi matahari. Oke, itu Curug Walanda. Habis dari ini nanti kita akan ke Curug Luhur. Curug Luhur. Oke. Curug Luhur yang sebentar lagi. Yang sekarang sini lagi. Oke, kita sekarang kita adu silat nih, Bah. Di sini. Siap. Siap. Ah, pakai pedang Jupiter. Yeah.
lain. Ai sarangkana badag, ai jerona letik ya. Aduh. Ini lempar kaget. Tuh, gede. Kirain gue dalamnya juga pasti dalam, ternyata cuma segini. Tapi lumayan ini ya. Buat ini karatan emang sengaja. Karatan sengaja ini. Sengaja. Oh gitu, ini buat jadi pusaka. Oh gitu, benar. Pusaka. Benar. Ini pusaka yang ini. Oh gitu? Iya. Oh, ini turun-turun? Iya, pusakanya. Berarti sama kayak punya tongkat Akang, nggak ke bawah tadi tongkatnya. Nah, itu turun-turun. Ini juga turun-turun. Ini dulu mah kayaknya hitam ini. Iya, hitam. Hah? Hitam. Okay. Ini peninggalan Prabu Siliwangi. Ah, ini bisa buat saya nggak? Jangan dong. Hah, aduh, ulangin. Oke, kita akan minta kenang-kenangan sama Abah dari Curug Walana nih, mau ngasih apa si Abah, oke?